untuk apa lagu yang lagi trending ya untuk Aurel, ya pasti keluarga bangga. Kemarin juga kita kan baru liburan bareng nih ceritanya gitu kan, selama 4 bulan udah lockdown nggak gitu, kita nggak ketemuan cuma lewat Zoom. Jadi sekarang ada kesempatan untuk bisa liburan bareng, ya kita ngebahas lah semuanya nih. Jadi ya turut bangga, turut berdoa terus biar apa yang Aurel, karena ini single perdana untuk Aurel, lagu Kepastian, dan insya Allah juga nanti mau di cover juga dengan Kuinara gitu. Jadi insya Allah lah, jadi semakin baik, semakin bagus. Sambil cerita-cerita ya, nanya apa nih? Soal yang kabar pernikahannya. Aduh, kalau pernikahan kita belum, keluarga belum ngebahas apa-apa. Jadi ya didoain aja deh, mudah-mudahan kalau memang jadi hubungannya yang lancar gitu. Jadi memang kalau untuk masalah pernikahan dan lain sebagainya sih belum ada omongan ke arah sana ya, karena kita kan belum ketemu keluarga juga, belum ketemu keluarga besar yang semuanya gitu. Tapi untuk pihak katanya sendiri sudah dikenalkan kepada justru lewat Zoom aja, karena kan ini kan memang lagi lockdown ya, jadi nggak bisa ketemuan. Keluarganya mereka juga kayaknya belum balik Jakarta sih, nah, jadi cuman ada dua apa, Atta sama adiknya ya kalau nggak salah di sini, tapi sisanya masih di luar negeri. Tapi artinya semuanya sudah mengenal Atta Aurel. Untuk kalau untuk hubungan kedekatannya pasti mengenal, pasti tahu, cuman kita nggak bisa bertanya sedetail gimana rencananya gini, karena memang belum ada omongan apa-apa, karena nggak enak juga ya masa nanya-nanya, belum ada planning dari pihak mereka gitu loh. Jadi ya seininya aja lah, sewajarnya aja sih. Kabarnya yang mau nikah di Bali berarti benar apa enggak sih? Enggak tahu. Karena sampai detik ini dari keluarga juga nggak ada yang tahu bahwa ada planning itu gitu. Jadi karena ini kan sekarang lagi dalam keadaan seperti ini, nggak bisa diceritakan apa-apa ya. Saya rasa sih belum ada omongan atau perihal apa rencana bakalan ada ini belum gitu, karena memang keadaannya lagi saat ini kayak gini. Tapi banyak pihak yang menerka bahwa ini adalah sebuah gimmick gitu, atau sebenarnya Galuh sendiri gimana sih menilainya dari mereka gitu, karena sering komunikasi juga meskipun lewat Zoom ya. Iya, kalau lewat Zoom memang kita sering, maksudnya komunikasinya lewat Zoom sekarang. Tapi kalau untuk gimmick dan lain sebagainya sih aku rasa nggak tahu ya, kalau untuk pihak apa masalah konten ya, karena kan dari kita sih, kalau aku jujur aja ya, tiap keluarga kan cuma ngeliatnya realnya aja ya. Kalau untuk mereka punya cerita ini, mau bikin acara ini, mau bikin gimmick ini, gimmick itu untuk masalah konten, itu kita nggak pernah tahu. Karena yang kita tahu memang hubungannya baik-baik aja dan bagus hubungannya gitu, dan minta didoain aja sih. Katanya ya tante doain aja ya aku biar ya lancar. Intinya sih itu doang. Tapi kalau dari kacamata sendiri melihatnya, melihat hal tersebut sudah ada gimmick, jadi real, bener ya? Bukannya nggak ada gimmick, maksudnya gini, kalau mereka bikin, karena kan aku nggak pernah lihat secara langsung masalah kayak apa setiap ada konten baru gitu, misalnya dari pihak apa Ashanti atau Aurel bikin konten-konten, kita nggak pernah setiap saat tahu gitu. Jadi kalau memang katanya ditanyain kalau ada gimmick apa, kan di situ kita nggak tahu, kita cuma pengen. Cuma kita hanya tahu masalah kalau yang ditanya gimana rencana pernikahan, jadi apa enggak gitu, atau mau kapan gitu, itu memang belum ada omongan. Jadi tahun ini belum pasti ya? Jadi ya, karena belum ada omongan, gak bisa dibilang udah pasti atau enggak. Kayaknya sih ya apa ya, kalau tahun ini karena ya keadaannya ya, kayaknya keadaannya susah ya, kalau bikin kita juga susah, orang masih corona, masih banyak, masih kita lockdown kayak gini gitu, jadi belum bisa ngomongin apa-apa dulu sih. Sedikit dong, udah siang cerita juga gak sih sekarang hubungannya kayak apa sama pernikahan setelah yang nanti? Enggak, kita gak bahas itu sih. Aku jujur aja gak tahu kenal ya untuk masalah itu ya, karena kan gak enak sih, maksudnya itu campur untuk masalah dapur mereka ya. Jujur aku gak bisa komentar kalau untuk masalah itu, karena gak enak juga mau nanya-nanya gitu. Kalaupun memang tahu juga ya udah, yang penting baik-baik aja sih, gak ada masalah. Intinya kan pengennya semuanya apa ya, aman ya, maksudnya semuanya pur gitu, maksudnya semuanya juga nggak ada masalah, maksudnya baik-baik aja ya. Kalau kemarin-kemarin misalnya ada miskom atau apa, namanya anak sama ibu wajar lah gitu, ada miskom, cuman kan udah kayaknya udah kembali normal lagi, udah baik-baik aja.
yang aku tahu sih udah nggak diperpanjang masalahnya. Tapi sempat memberikan support kepada Aurel dan JL sendiri. Ya kalau support pasti selalu support. Ya kalau untuk masalah support ya tetap ya keluarga mah dari keluarga aku, dari keluarga Shanti, kan aku kan memang dari keluarga Shanti ya. Always selalu support, selalu doa untuk mereka semua, karena biar bagaimanapun kan mereka ini ponakan aku gitu. Jadi kalaupun ada yang sedih, ada yang ngelukain dia atau adanya, kita pasti tahu gitu. Maksudnya dari pihak kita juga berusaha untuk bisa ngasih bisa ngasih nasihat. Mungkin mereka juga kalau mau curhat, mau nanya-nanya mengenai apa, ya kalau kita bisa jawab, kita pasti jawab gitu. Sempat melakukan curhat, sempat curhat masalah yang tidak di luar dari kontennya mereka ya. Maksudnya secara, kalau misalnya nih kayak kalau mau nikah, misalnya nih mau nikah, ada rencana menikah, gimana nih nanti persiapannya? Ya persiapannya ya simpel ya, kalau mau punya anak banyak gitu-gitu kan. Kemarin kan sempat kita goda-godai gitu, waduh kalau jadi nih pasti bakalan ini loh, bakalan punya anak banyak gitu-gitu kan gitu. Terus ya lucu-lucuan aja gitu, ketawa gitu loh. Ah iya nih bun gitu ya, udah apa kalau misalnya aku punya anak gimana ya, anak banyak, aduh kepikiran nih gini-gini gitu. Ya diskusiku sih arahnya gak ada yang lebih dari yang, ya digoda-godain gitu kan. Kadang-kadang kayak iseng juga kadang-kadang kan. Pengen menikah muda, emang udah kita tanya sih. Pengen menikah muda. Pengennya nanti kalau punya anak kan bisa. Ya, maksudnya kalau udah anak udah gede, pengen lama.